Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Itama Berkibar. Beri kita kabar. Dalam upaya meningkatkan kapabilitas APIN, Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional telah mengikutsertakan pegawainya dalam pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi. Sebelum pelaksanaan uji kompetensi auditor forensik, para peserta wajib mengikuti diklat investigasi atau diklat audit forensik terlebih dahulu. Setelah mengikuti diklat, pada tanggal 21 sampai dengan 23 Oktober 2021, para peserta dihadapkan dengan uji kompetensi. Dari data yang ada di tahun 2019 dan tahun 2020, Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional telah mencetak 27 pegawainya yang kompeten di bidang audit forensik. Dan saat ini, di tahun 2021, sebanyak 22 orang pegawai berjuang untuk kompeten. Diharapkan dengan kompetensi yang dimiliki, para pegawai di lingkungan Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional akan mampu menjawab tantangan tugas yang diberikan dan dapat memberi solusi terbaik buat kemajuan organisasi. Terima kasih kepada Bapak Inspektur Utama Badan Narkotika Nasional yang telah mengikutkan auditor Inspektur Utama menjadi ahli forensik. Kami berharap dengan kehadiran ahli-ahli forensik di lingkungan auditor utama sehingga dapat memperkuat unsur pengawasan di lingkungan Badan Narkotika Nasional. Tetaplah menjadi yang terbaik bagi BNN, tetap semangat, dan terus memiliki keahlian dan kemampuan. Mau tahu ada kabar apa selanjutnya? Ikuti terus di channel Itama Bertibar. Beri kita kabar.